Pemirsa, mantan Menko Polhukam yang juga cawapres nomor urut 3 Mahfud MD turut berkomentar terkait kekacauan data Pilpres 2024. Mahfud meminta agar sistem informasi rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum diaudit oleh lembaga independen. Audit digital forensik terhadap sistem Sirekap KPU seharusnya dilakukan oleh lembaga independen, bukan lembaga berwenang. Audit forensik terhadap sistem Sirekap KPU diperlukan menyusul kekacauan data yang terjadi pada Pilpres 2024 karena data yang diinput tidak sama dengan formulir C hasil di tempat pemungutan suara. Meski demikian, anggota KPU Republik Indonesia, Betty Epsilon Idrus, menyatakan bahwa Sirekap hanya alat bantu, bukan rujukan penghitungan resmi Komisi Pemilihan Umum. Itu kalau terus disumbat terus membuka jalan, bukan hanya TPN ya, masyarakat pada umumnya di seluruh Indonesia itu mempersoalkan Sirekap ya. Bahkan sudah ada yang mengusulkan tentang audit digital forensik terhadap Sirekap itu. Jadi itu supaya diaudit benar, itu bagaimana kok bisa terjadi amburadul begitu, berbagai cara kesalahan secara teknologis gitu kan ditemukan. Ada kalau ketahuan salah di sini dikeluarkan pindah ke daerah lain, itu kan ada juga, ada kesalahan input dan sebagainya. Nah, itu sebabnya lalu menimbulkan kecurigaan. Oleh sebab itu perlu diadakan audit digital forensik terhadap Sirekap dan sistem data server KPU-nya sekalian. Saya mendengar tadi Mbak siapa tuh yang anggota KPU menjelaskan ini sudah diaudit oleh lembaga yang berwenang. Menurut saya bukan lembaga yang berwenang yang mengaudit, karena ini soal politik dan kepercayaan publik, harus lembaga independen. Para ahli IT dari berbagai perguruan tinggi itu diaudit. Dan apa betul itu kontraknya dengan Alibaba, dengan sistem distribusi datanya lewat Cina, Singapura, dan mana Perancis lagi. Itu kan harus diaudit.